أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Ayat ini sampai 10 suratul Hajj. Ayat ini dan 7 ni adalah ekor daripada ayat belum pada ni, iaitu ayat yang kelima yang panjang dalam suratul Hajj yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan kalaulah manusia duk syok ataupun tak percaya hubungnya dengan kebangkitan, maka memperhatikanlah, hei manusia, aku jadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada air mani jadi seketul darah, seketul daging. Kamu keluar daripada perut ibu kamu, dipelihara siapa ke umur dewasa, lepas tu jadi orang tua, ada setengah-setengah yang mati kecil dan sebagainya. Ada setengah-setengah Allah Ta'ala nak tidak perhidup dia lama di atas muka dunia. Hidup sebentar pak, mati selalu dah. Allah ayat juga hubungnya dengan tanda-tanda hari kiamat ataupun ha manusia tidak percaya kepada hari kiamat. Cuba kamu perhati ha tanah bumi yang kering ketung, apabila turunnya hujan, maka begitulah juga Allah Ta'ala akan perhidupkan manusia yang sudah pun mati, akan keluar daripada kubur dia masing-masing. Inilah Allah Ta'ala raya di dalam ayat yang kini, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kedua-dua kenyataan, maknanya kejadian manusia dan bombing yang dihidupkan semula, yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah. Maknanya orang apabila ia dapat hidayah, hati dia terbuka, memang dia berasa bahawa ini adalah satu kenyataan yang sebenar dan Allah lah Tuhan yang sebenar yang berhak disembah. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan dialah jua yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah, ini menjadi akidah bagi setiap orang Muslim-Muslimah. Percaya kepada hari kiamat, bahawa ini adalah satu perkara yang mesti yang akan berlaku pada suatu hari nanti, iaitu pada hari kiamat. Apabila hancur semua tiap-tiap perkara, maka Allah Ta'ala akan perhidup semula jin dan manusia utama sekali. Hak lain-lain lagi tu wallahu alam, Tuhan nak perhidup lagu mana. Nah, tersebut di dalam hadis katanya perhidup menatai-menatai sebentar ya, untuk dihukum di antara menatai. Lepas pada tu menatai akan jadi tanah. Apabila orang kafir ia tengok menatai-menatai jadi tanah, ataupun Allah Ta'ala akan hukum puak-puak dia, maka orang kafir dengan sendiri ia sebut, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya semasa dunia dahulu aku jadi tanah, aku tidak jadi manusia. Bapalah aku dijadikan sebagai manusia yang banyak dosa, banyak maksiat yang aku buat di atas muka dunia.
Sebab apa? Sebab dia tengok natem-natem yang Allah Ta'ala hukum, natem mana hodok sodok pergi mari, duk bergocoh pergi mari, maka natem tu Allah Ta'ala jadi maknanya ada hak mu duduk sodok aku atas dunia dulu, aku sodok mu semula. Maka lepas dah tu habis natem, tak ada dah. Yang kekal hak kena hukumnya iaitunya manusia, manusia dan jin. Hak ni lah kita kena duk robah bla-bla atas muka dunia. Masa kita ada hidup, kena duk fikir bla-bla, eh aku kena kena gi di headcan tu, gi di tempat tu. Semua hak aku duk buat, aku akan ingat belaka di masa mana, dengan siapa, buat gapo, sama ada hak baik maupun hak jahat. Anilah Allah Ta'ala dia kuasa semua tiap-tiap sesuatu yang dia kehendak. Masya Allah. Tuhai peraya, wa anna sa'ata la raiba atiyatun la raiba fiha, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Allah ni kalau kita prakmuan semua isi yang ada di dalam Quran ni, Allah Ta'ala royak kecek hubungi dengan hari akhirat lebih banyak daripada dunia. Lepas tu royak cerak-cerak hari kiamat tetap akan berlaku, akan datang. La raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tidak apa ni? Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syok padanya. Tak ada kena wawih. Tak ada kena duk ragu-ragu dalam hati. Dalam Islam so, wallahu a'lam lah, saya tak ada ngaji agama lain dak. Dalam Islam yin-yan katanya hari kiamat ada. Lepas tu kita tengok dalam sarak hadis dah. Ha ni tengok dalam sarak hadis. Iaitunya orang Yahudi dia percaya juga dengan hari kiamat. Dia katanya siapa kubur siapa-siapa yang ditani dekat dengan Baitul Maqdis, cepatnya bakit, lepas tu cepatnya pergi di padai mahsyar. Ha ni tengok dalam sarak hadis. Bermaknanya ini adalah satu kepercayaan orang-orang Yahudi, dan kemungkinan orang Kristian pun ada juga macam tu. Tapi agama apa yang sembuh berala ni, semua tak keng. Wallahu alam, kita tak tahu katanya dalam agama puak-puak dia tu dia percaya ke tak hubungi dengan hari kiamat. Kalau duk royak katanya lok ni lok na, chat ni chat na, ni adalah satu kepercayaan yang menjadi akidah. Chat ni dengan chat na, bukan chat na tu akhirat dah, bukan. Beza di antara akhirat hak kita duk pegang, iaitu nya alam, satu alam lagi yang Allah Taala akan buat, ia tak serupa kuamai dia dengan lok na ataupun chat na hak orang-orang kafir duk sebut tu. Chatna bagi mereka itu, iaitunya ketika salai habis dah manusia ni, ia akan akan kelik mari semula ke dunia ni. Jadi manusia selama mana kilit tanha tak habis, maka selama itulah dunia ni tidak akan hancur. Wallahu alam, ni dalam agama orang-orang dak semua berala. Dak semua tak kong. Tapi kita semua berakidah bahawa kita mari daripada alam ruh lagi, alam perut muk. Mari ke dunia ni alam yang ketiga, alam kubur lepas badan ni, lepas badan tu alam akhirat. Hal ni adalah iman dan kepercayaan bagi tiap-tiap agama. Lata kalau dah kita dengar orang kafir kecek ha agama pok-pok dia pun, kita dengar. Bila kita kecek ha agama kita pun, dia dengar. Dia nak percaya tak saya percaya, hal tu bukan ha kita dah. Nak pergi paksa dia, ajak dia royak kepada dia boleh, tapi dia nak terima tak terima, hak tu hidayah bagi Allah Allah Taala nak wi kepada siapa. Tapi kita kena yakin bahawa kiamat hak kecil yang akan berlaku di atas tiap-tiap orang, iaitu nya mati. Mati. Kiamat hak berlaku sungguh, iaitu nya ketika semua ni hancur dan manusia keluar daripada kubur dia. Lepas tu timbul soalan, katanya
Allah Ta'ala akan menghidupkan semula, bakit semula orang-orang daripada kubur. Apa orang yang tak ada kubur? Ha. Orang yang tak ada kubur duduk mana? Allah Ta'ala lebih kuasa. Walaupun manusia tak ada kubur sekalipun, mati dalam perut ikan sekalipun, mati di tengah-tengah maha semut, tak tahu katanya mayat dia jadi gapor, Allah Ta'ala akan bakit semua yang mati. Allah, inilah kita kena gambar katanya kita duduk di dalam ayat ni tem-tem. Sepenuh, tak ada yok win walaupun sore pun tak ada. Sebab tu masa kita duduk di dunia ni, kita kena khabar katanya, ya Allah ni kita duduk tengah hidup. Satu hari nanti kita kena mati. Tidur di dalam kubur, selama mana dunia tak kiamat. Bila kiamat, pakat bangun sekali belaka. Mari tak sekali di dunia, tapi bakit-bakit sekali. Giduduk-giduduk sekali di padang mahsyar. Allah, inilah yang kita gambar bahawa keadaan yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran tak tahu berapa ratus ayat hubungi dengan hari kiamat ni, dia tetap akan berlaku. Mari pula ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, sekadar terjemuh ni, dia ada sebab boleh turun ayat ni, ayat yang ke-8 ni, iaitunya, dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Pasal orang wahid dalih, wahid kecek banyak. Tu. Royak sekara suruh buat amal, suruh gatu-gatu, cuh, kok lain. Royak-royak-royak, cuh, kok lain. Tu. Dia panggil beluk-beluk. Pasal wahid dalih. Kok ke, kok tu ke, kok ni ke, kok tu ke, kok ni. Terutamanya orang Arab. Orang Arab ni iaitunya orang-orang Arab Badawi. Pasal kena pauhu kepada orang-orang munafik. Sebab surah Al-Hajj, dia turunnya, turun di Madinah. Tapi rupa pasal ayat-ayat ni supa dengan Haham Mekah. Ni gitulah. Sehingga ulama ada royak setengah-setengah katanya, isi kandungnya yang ada di dalam suratul hajj ni sebagai ekor daripada perangai-perangai orang kafir yang duduk Mekah. Di timurnya, timur di Madinah. Tu gitulah manusia. Pasal wahid dalih banyak, gotu-gani dan sebagainya. Dan tidak berdasarkan sebarang keterangan. Dia tak sedia duduk dia dalam kebenaran. Dia nak buat gapo-gapo pasal gamuk-gamuk, patu agak-agak gitu. Tu. Dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Ayat yang ke-9, ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh. Maknanya orang hok pinglang. Tu. Bokecek gapo-gapo ni banding ni. Tu hewat banding katanya bila nabi royak, nabi kecek, nabi ajar, nabi gapo, wak tak tahu. Tu jalan. Wak pasal tak karik, tak padu, tengok kok lain. Nyala belakang ni ulama-ulama dia royak katanya bila dibaca Quran, bila dibaca ajaran-ajaran agama, kita wak tak padu tu. Ni masuk dalam ayat ni. Masuk dalam ayat ni, aku tak ada, tak ada apa ni, royak reka-reka. Sudah, aku tak sedengar banyak-banyak. Tu. Wak jadi nampak sepengah tengok dia, nampak sepengah pandai dah. Padahal tu wak bodoh baik. Tak reti apa sekarang. Tapi nampak pasal lagak dia, ego dia tu nampak tinggi. Tu. Gitulah, tabiat-tabiat yang Allah Ta'ala royak ha manusia di dalam Quran dah. Angkuh. Sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah. Terutamanya puak-puak munafik dan puak samun munafik. Walaupun tak jadi munafik roi persen tem-tem tak. Tapi puak-puak orang pasal digonggong akal fikir dia, hati dia macam inilah lagak dia.
ia akan beroleh kehinaan di dunia, wal'iyazubillah. Hinanya di dunia, dan kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Akhir sekali, ayat yang ke-10, dengan dikatakan kepadanya. Bila ni dikata kepada puak-puak dia, nuh, di akhirat sikit lagi. Azab yang demikian ini ialah disebabkan perbuatan tangemu sendiri. Kalau kita kecek bahasa kampung, mudah-mudah aku duk royak dah dulu. Aku duk mengajar, aku duk royak dah. Mung ada telinga, ada mata, ada otak. Masa mu duduk atas dunia, mu reti. Tapi mu buat tak padu, mu duk menetek, mu duk lawe. Ha, hari ni makan azab sendirilah puak, puak mu. Ha, gitulah. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Inilah. Bila kita gambar katanya, ini adalah kenyataan yang Allah Ta'ala raya. Walaupun ada sebab orang tu orang ni tertentu masa turun ayat. Tapi orang yang berlagak tabiat pasal orang pasal itu, semua yang sahih tu lah belakang panggil. Tak ada kira zamir mana-mana. Manusia atas dunia ni ia mari tak sekali. Tapi perangai ia lebih kurang. Tak ada kira kecek bahasa apa, duduk negeri mana, kulit warna ke apa. Tabiat hak pasang zoling, deraka, kafir, munafik, ia sa'ih tu lah belakang. Hak pasang berjuruh, baik. Marilah. Zamir mana-mana pun, ia berjuruh baik situ. Inilah. Apabila kita ambil ayat-ayat pasal ini, kita mari suluh diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah kebaikan kepada kita dunia, siapakah kita boleh duduk di dalam syurga belakang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.